Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Dan ya, pada video kali ini gue mau membahas informasi terbaru lagi mengenai game Lost Abyss, yaitu game survival open world bawah laut buatannya Netis, yang sebentar lagi bakalan rilis, tetapi baru di mainland Cina dan juga negara Jepang sepertinya. Jadi kemungkinan besar di bulan Mei ini bakalan banyak banget informasi seputar game mobile terbaru yang bisa digarap, karena akan ada beberapa event yang diselenggarakan juga, misalkan seperti Netis Connect, habis itu ada Kensen Spark, dan lain-lain. Karena juga kita sudah mendekati musim panas 2023. Dan bagi perilisannya Lost Abyss, perkiraannya itu gamenya bakalan rilis pada tanggal 25 Mei 2023. Jadi sekitaran akhir bulan Mei. Dan untuk platform yang nanti akan available adalah Android dan iOS. Lalu masalah download dan loadingnya tenang aja. Di sini kalian bisa menginstal gamenya nanti melalui Play Store dan App Store dengan menggunakan VPN Taiwan seperti biasa. Dan untuk metode loadingnya itu masih sama seperti BKCase yang lalu, yaitu menggunakan Gmail ataupun Facebook ya. Lalu untuk masalah spesifikasi minimalnya, memang di sini gue belum menemukan sama sekali info terkait hal tersebut. Tapi karena konten yang nantinya bakalan disuguhkan pada perilisan nanti sama aja dengan beta test bulan April, kemungkinan besar spesifikasinya juga nggak bakalan berubah. Minimal spesifikasi Android adalah Snapdragon 660, Android versionnya 9.0, dan minimal RAM 2GB, atau buat jaga-jaga aja bisa 4GB. Kalau iOS itu belum ada spesifikasi detailnya, tapi jika sudah ada nanti bakalan gua update lagi di pin komentar. Intinya dari pihak ofisialnya, sekarang kalian sudah bisa juga melakukan pre-register pada gamenya di Play Store dan App Store ya. Dan untuk informasi VAQ lainnya yang berhubungan dengan game ini nanti akan gua perbaharui lagi jika sudah ada kabar terbarunya lagi. Oke guys, kalian bisa kasih like, comment, share, dan juga subscribe ke channel ini. Lalu juga jangan lupa follow sosial media kita, linknya semua ada di deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo ngakak saya ngau, and bye bye guys.